Ultras Inter Milan, Kurva Nord telah membuat pernyataan keras terkait krisis Nerazzurri di ajang Serie A musim 2022/23 ini. Melalui postingan di akun Facebook resmi, Kurva Nord menyatakan bahwa kesabaran mereka sudah habis, menyusul kekalahan ketiga Inter secara beruntun di Serie A dari Fiorentina dan risiko serius yang ditimbulkan pada tujuan paling dasar tim untuk musim ini. Nerazzurri menelan kekalahan di tiga laga terakhir Serie A, yakni melawan Spezia, Juventus, dan Fiorentina, yang membuat mereka terancam terlempar dari posisi empat besar klasemen. Inter telah menelan 10 kekalahan di Serie A untuk musim ini, yang menimbulkan awan gelap di sepanjang musim Nerazzurri. Nord pun telah kehilangan kesabaran dengan situasi tersebut dan mendesak klub untuk bangkit dari keterpurukan secepat mungkin. Coppa Italia dan mencapai babak berikutnya di Liga Champions menjadi pilihan terakhir, tulis Kurva Nord. Kami selalu menaruh dukungan kami di belakang tim, kami tidak pernah berhenti membuat kehadiran kami terasa di belakang tim, bahkan setelah hasil terburuk musim ini, tetapi sekarang kesabaran kami telah habis. Ada tiga tujuan minimal yang harus dicapai tim ini, mengingat kualitas yang tidak diragukan lagi yang dimilikinya dan apa yang telah kami lihat sejauh musim ini. Jika sejauh ini kami bersedia mentolerir naik turunnya performa di Liga, dalam perburuan gelar yang belum pernah kami lakukan karena performa tim lain, Napoli, tapi sekarang kami harus mengatakan cukup sudah, karena target yang lebih fundamental empat besar juga berisiko. Untuk alasan ini kami akan terus mendukung warna-warna ini, tetapi jelas bahwa kesabaran kami sudah habis, dan jika kita gagal memenuhi harapan minimum maka semua orang harus bertanggung jawab. Agen Alessandro Bastoni telah menjelaskan bahwa sang pemain tidak pernah menuntut gaji 7 juta euro per musim dalam pembicaraan perpanjangan kontrak dengan Inter Milan. Sebagaimana dilansir Tuttosport, Bastoni telah memperjelas niatnya untuk bertahan dan bahwa kesepakatan soal kontrak baru dapat ditemukan sekitar 5 juta euro net per musim plus add-on. Inter tidak pernah berniat membiarkan Bastoni memasuki musim terakhir dari kontraknya saat ini yang akan habis pada akhir Juni tahun 2024, dan berisiko mengalami situasi yang sama seperti yang terjadi dengan Milan Skriniar. Oleh karenanya, negosiasi perpanjangan kontrak dengan ex-back Atalanta dan Parma itu menjadi prioritas klub. Jika Bastoni tidak menandatangani kontrak baru tepat waktu, telah dilaporkan bahwa Nerazzurri tidak akan ragu untuk menjualnya di musim panas 2023 nanti untuk mendapatkan bayaran daripada kehilangannya dengan status bebas transfer seperti Skriniar. Namun, telah dilaporkan, pembicaraan dengan bek dan rombongan agennya terus berlanjut, dengan kedua pihak menuju ke kesepakatan tentang kontrak baru. Adapun poin penting yang masih perlu diatasi, bagaimanapun menyangkut upah yang akan diperoleh pemain. Ada desas-desus jika bek berusia 23 tahun itu mengharapkan kenaikan gaji yang signifikan, bahkan mencapai 7 juta euro bersih per musim. Namun, menurut Tuttosport faktanya tidak demikian, di mana Bastoni telah mengklarifikasi bahwa dirinya tidak pernah meminta gaji sebesar itu. Sebaliknya, kemungkinan Nerazzurri akan menemukan kesepakatan dengan Bastoni untuk perpanjangan kontrak senilai 5 juta euro net per musim plus tambahan. Pertandingan leg pertama babak semifinal Coppa Italia 2022/2023, yang mempertemukan Juventus kontra Inter Milan di Allianz Stadium, Rabu dini hari WIB. Duel tersebut berakhir sama kuat 1-1. Dua gol kedua tim tercipta di akhir babak kedua. Juventus terlebih dahulu unggul berkat gol Juan Cuadrado di menit ke-83.
Namun, gol telat Romelu Lukaku di menit ke-90+5 melalui sepakan penalti menggagalkan kemenangan si Nyonya Tua. Sempat terjadi keributan antar pemain kedua tim. Wasit memberi dua kartu merah masing-masing kepada Handanovic, Lukaku, dan Cuadrado. Untuk diketahui, di Coppa Italia musim ini tidak lagi memberlakukan aturan gol tandang, hasil leg pertama 1-1 membuat segalanya seimbang. Jika kedua tim mencetak jumlah gol yang sama selama dua leg maka akan diberlakukan dua periode perpanjangan waktu 15 menit, dan bahkan adu tendangan penalti. Adapun leg kedua semifinal nanti bakal berlangsung pada tanggal 27 April tahun 2023 mendatang di kandang Inter Milan, Stadio Giuseppe Meazza. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi menjelaskan mengapa Romelu Lukaku seharusnya tidak di kartu merah, karena selebrasi golnya melawan supporter Juventus dalam laga imbang di leg pertama semifinal Coppa Italia 2022/23. Dalam laga yang berakhir sama kuat 1-1 di Allianz Stadium itu, striker Inter, Romelu Lukaku diganjar kartu kuning kedua yang berujung kartu merah pada menit ke-90+5. Sesaat setelah mencetak gol yang menyelamatkan Inter Milan dari kekalahan melalui penalti di ujung laga, Romelu Lukaku malah mendapatkan hadiah kartu merah. Yang terjadi bahwa selebrasi Lukaku disalahpahami. Dia selalu melakukan selebrasi seperti itu, sayangnya itu memicu pemandangan buruk yang tidak enak dilihat dan akan membuat kami kehilangan pemain fundamental seperti Lukaku dan Handanovic di leg kedua, kata Inzaghi kepada Sport Media Set usai laga. Setelah peluit akhir, keributan lain terjadi antara Samir Handanovic dan Cuadrado. Akibatnya kedua pemain dikeluarkan dari lapangan dan ketegangan dilaporkan berlanjut di terowongan. Inzaghi ditanya tentang laporan bahwa ada nyanyian berbau rasis dari fans Juventus yang kemudian ditanggapi Lukaku. Jelas, kami merasakan itu, dan kemudian melihat seorang pemain yang mencetak gol, merayakannya, dan semuanya terjadi dari sana. Sekarang saya harus berpikiran jernih dan berpikir bahwa selebrasi Lukaku, yang selalu dia lakukan seperti itu malah di kartu merah, merampas pemain penting kami. Pertandingan berjalan sangat tenang dan adil hingga menit ke-95.